Jadi kok gini ya guys ya? Kok bisa ndak habis pikir gitu ya guys ya, ini terjadi kepada bunda ini ya guys ya. Jadi katanya kalau menikah sama orang Malaysia itu tumpang senang, terus bisa simpan harta banyak. Lah kok bisa begitu ya guys ya? Kayaknya enggak deh. Coba teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman enggak salah paham nih. Karena saya juga kok kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian ya. Ini ada sebuah cerita ataupun pengalaman juga daripada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan menikah dengan orang Malaysia. Dan banyak sekali ya tuduhan-tuduhan daripada netizen. Saya agak-agak gimana gitu ya guys ya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh diabaikan saja. Tapi karena sudah istilahnya ini di request oleh teman-teman sekalian, jom kita simak bersama. Siapa tahu kita bisa mensupport, kasih masukan kepada Bunda Devi di Malaysia ini guys. Intinya adalah ya kalau ada komen-komen gak baik, ya udah tinggalkan aja Bunda ya. Tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Jadi kiranya kita kenal suami, suami pun belum ada macam yang dia ada sekarang. Dia masih ada mutu FI sahaja. Kita berkawan dengan dia lebih kurang 6 bulan ke 8 bulan macam tu, baru Pak Bos beli kereta Wira yang dia bawa sekarang. Okay. Wow. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Depi, kawan-kawan, selamat pagi. Ini Bunda nak bersiap nak pergi ke market nak cari ketam nipah untuk kakak sebab kakak tengok makin lemah, bukan makin lemah lah, badan dia lemah sebab dia demam banyak hari. Jadi okay, kita nak cari ketam nipah, nak buat sup untuk dia. Jadi sebelum kita pergi market, Bunda nak sembang lah sikit dekat sini sebab Bunda ada terbaca komen. Komen ini lama, tapi Bunda baru terbaca dan terperasan. Okay. Dia ada tanya dekat dalam komen tu lah, dah kahwin dengan orang Malaysia lama, mesti dah simpan harta banyak. Sebab ramai orang kahwin dengan Malaysia kan, orang Malaysia kan terkenal kaya, senang macam tu. Jadi mungkin dia tanyalah soalan tu. Lepas tu ada yang tanya lagi, senangnya hidup di Malaysia macam tumpang senang sebab di Indonesia kan susah. Okay, Bunda nak cerita dekat sini. Memang akui Bunda susah dekat sana, tapi taklah susah sangat sampai tak boleh makan kan. Cuma masa tu memang kita nak merantau dekat sini, nak cari duit lebih, cari duit sendiri sebab dekat Indonesia kerja itu ada tapi gaji sikit. Jadi kita merantau lah dekat Malaysia. Lepas tu sampailah kita terjumpa dengan Pak Bos. Masa tu pun kita kenal dengan suami, kawan-kawan. Suami bukan orang kaya, bukan dia ada kereta dan bukan dia ada rumah. Dia cuma ada motor. Jadi kiranya kita kenal suami, suami pun belum ada macam yang dia ada sekarang. Dia masih ada motor FI sahaja. Kita berkawan dengan dia lebih kurang 6 bulan ke 8 bulan macam tu, baru Pak Bos beli kereta Wira yang dia bawa sekarang. Oh, kereta Wira. Lepas tu selang setahun ke 2 tahun Pak Bos apply beli rumah ni. Jadi kiranya kereta itu pun nama Pak Bos, sebab dia pun masa bujang beli tu kan. Lepas tu rumah ini pun dia beli masa bujang. Jadi nama dia juga. Jadi tak ada nama Bunda dalam rumah ni, tetap nama Pak Bos. Sampailah Bunda ada dua lagi kereta, Ezora dengan Honda. Itu pun dua-dua nama Pak Bos. Sebab kan Bunda pernah cakap orang Indonesia macam Bunda yang paspor tak boleh beli kereta kalau hutang. Boleh beli kereta cash. Macam motor boleh beli hutang sebab anda kedai. Kalau kereta selagi hutang tak boleh nama kita. Jadi tak ada nak kata Bunda ambil kesempatan yang harta Pak Bos semua tukar nama Bunda. Tak ada. Tak ada ambil kesempatan lah cerita dia. Kiranya rumah, kereta semua masih nama Pak Bos. Tak ada nama kita. Jadi yang kawan-kawan berpikir, oh Indonesia senanglah kahwin dengan orang Malaysia, boleh simpan harta banyak-banyak dekat Indonesia.
Kamu jangan pikir macam itu, sebab dekat Indonesia sana, bunda memang tak ada langsung simpan harta yang dari sini hantar-hantar untuk buat sebiji rumah, dari sini hantar-hantar beli tanah apa semua, tak ada kawan. Harta bunda semua dekat sini. Macam anak-anak, macam suami, kereta, rumah ini semua ada dekat sini. Jadi buat apa bunda nak simpan harta dekat Indonesia sana kan? Kan kalau nak tolong family, adalah tolong macam keluarga bunda kan macam nak pertolongan, pak bos pun dia akan tolong. Tapi kalau nak kata simpan harta banyak-banyak apa tu, buat sebiji rumah, beli tanah, sawah semua, tak ada kawan-kawan. Kiranya 17 tahun bunda kahwin dengan pak bos, bunda tak ada simpan harta apapun, harta bunda semua dekat sini. Itu pun semua nama suami, tak ada nama kita. Mungkin ada yang sebagian orang Indonesia kahwin di sini simpan harta dekat Indonesia. Kita mungkin, kita tak tahu cerita dia macam mana. Mungkin memang dia hidup dia senang. Mungkin betul. Suami dia memang dia nak bagi duit lebih dekat dia. Mungkin betul. Suami dia nak bagi harta separuh pencarian dia untuk isteri dia. Itu mungkin ada. Tapi kalau bunda memang tak ada langsung kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tak yang berpikir, kahwin dengan orang Malaysia senanglah nak himpun harta. Kawan-kawan jangan pikir macam tu. Tak ada nak semua macam tu. Pak bos pun bukan orang senang mana kawan-kawan. Biasa rumah kami pun rumah kecil je, rumah kos rendah. Waktu macam kita ada sampai 3 biji kereta, itu kereta Wira tu pak bos tak mau jual sebab kereta tu untuk ulang-alik kerja. Macam ada kereta Izora tu dulu mula-mula beli 2015. Sampai sekarang pun masih hutang lagi. Itu besar sangat. Macam saya nak pergi ke pasar, nak pergi ke mana, bawa kereta besar macam malah kata pak bos, tak maulah naik kereta besar tu. Yang pak bos kata, okey, nak ambil kereta apa? Kereta Honda. Mampu ke tak? Kita tengok, mampu bayar. Tu dia ambil satu lagi. Tu yang kita kemana-mana naik kereta kecil macam senanglah, minyak pun jimat. Macam kereta Izora minyak dia boros kawan-kawan. Kalau kereta Honda minyak dia jimat. Cuma itulah mahal spare part dia. Tapi just kita sama-sama hari tu masa beli pun kita bincang, tengok keuangan apa semua cukup, okey, kita beli. Tapi itu pun nama pak bos ya, bukan nama bunda. Jadi tak ada nak kata dekat sini bunda ambil kesempatan kahwin dengan orang Malaysia himpun harta. Tak. Semua rumah, kereta semua masih nama pak bos. Dekat Indonesia sana pun tak ada bunda rumah yang hasil kerja dekat sini. Ada rumah pun rumah arwah mak dengan rumah bapak yang sekarang bapak tempati, itulah rumah bunda. Macam tak ada nak beli tanah ke rumah ke apa. Kawan-kawan jangan fikir macam tu ya. Kita boleh komen orang macam-macam, tapi kita tak tahu hidup kita nanti macam mana. Just sebelum nak kata ke orang, kita tengoklah diri kita sendiri macam mana kan. Mungkin ada yang kawin orang Indonesia kawin dengan orang Malaysia, dapat orang senang. Tapi bunda tak dapat berjuang macam tu. Bunda kiranya cukup-cukup dengan anak, dengan rumah kecil tapi rumahku surgaku. Kalau family dekat Indonesia sana ada kesusahan, alhamdulillah pak bos pun mau juga tolong. Macam itulah kawan-kawan. Kira kawan-kawan mungkin kawan-kawan clear dekat sini lah. Tak ada kata bunda ambil kesempatan kahwin dengan orang Malaysia nak cari harta. Itu semua jodoh, ketentuannya semua Allah yang atur. Bunda tak plan pun nak kahwin dengan orang Malaysia, sebab bunda plan tu nak kerja dekat sini tapi tak tahu jodoh dengan orang Malaysia. Lepas tu yang kata bunda kahwin dengan orang senang, tak, pak bos dulu hanya ada moto FI sahaja. Moto tu pun ada lagi simpan dekat rumah mak mertua. Lepas tu pak bos beli moto besar satu lagi tu ada. Lepas tu skuter. Skuter tu baru nama saya. Tu pun sebab anda kedai, boleh ambil hutang. Lepas tu, tu je lah. Ada simpanan dalam bank pun sikit-sikit. Lepas tu bunda ada simpanan KWSP. Itulah ada sikit hari tu kita dah bawa keluar sikit. Masa PKP, tu je. Tak ada simpanan apa-apa. Yes, bunda pun simpanan cuma ada KWSP. Ada motor skuter. Di sini
memang bunda ada menumpang dekat suami sebab tanggung jawab dia nak Sarah kita kan. Betul. Tapi nak kata simpan harta apa semua, tak ada kawan-kawan lah. Tak ada lah. Clear lah. Itu jangan sama. Udang jari dekat bunda yang ambil kesempatan ke apa ke. Ha. Gila kawan-kawan, sampai di sini dulu cerita bunda. Ha, lebih kurang, bunda minta maaf, minta ampun dari ujung kaki hingga ujung rambut. Kalau sekiranya bunda ada silap cakap, silap perbuatan. Nah, oke. Jumpa di next video. Alright, guys, selesai videonya. Dan itulah tadi ya, guys. Serono ya, kawin sama orang Malaysia. Boleh tumpang senang, sibah harta banyak. Eish, komen. Jagalah mulut sikit, kan. Tak semua orang macam tu. Tak payah dekat luar negara. Ha, dekat negara kita pun kadang macam tu, kan. Ha, negara lain-lain pun macam tu. Ha, tergantung daripada niat kita. Janganlah memfitnah, janganlah menuduh, janganlah teruk-teruk sangat macam tu. Heish, apalah. Kalau kita tengok, I guess ya, orang bahagia, orang seronok, orang yang pasti ada orang yang iri macam tu kan. Ha, itulah kehidupan. Ha, sinilah Bunda Depi di Malaysia. Ini sharing kepada kita bahwasanya enggak semuanya orang seperti itu. Mungkin ada juga seperti itu. Kalau menurut saya enggak cuma di negara Malaysia, negara lain pun kalau wanitanya beda ya, enggak seperti bunda ya beda lagi lah. Oke. Terbaiklah kayak karena kita berkeluarga itu mulai dari nol. Maksudnya mulai dari awal kita meniti karir bersama seperti itu sampai terjadi yang sekarang punya rumah, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Itu juga rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, guys ya. Belum tentu juga kalau kita istilahnya hidup sendiri bisa mencapai itu tanpa doa seorang istri, ya kan. Tanpa juga istilahnya doa seorang anak, anak-anak kita dan usaha kita juga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah semuanya atas ketentuan Allah. Jodoh, kematian, serta rezeki dalam pengetahuan Allah. Betul, bukan kaya harta, tapi kaya pegangan agama. Terbaiklah bunda, semua rezeki itu anak-anak. Betul lah, rezeki kepada budak, rezeki anak tu tak akan lepas, tak akan terlepas daripada kita kan. Kecuali anak tu dah menikah lah, dah inilah. Kalau anak tu lagi kecil, pasti ada lah rezeki untuk anak tu. Oke, guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Bunda Depi di Malaysia, guys ya. Linknya di deskripsi. Teman-teman support terus Bunda. Semoga bundanya ini sehat selalu juga dan terus membuat kontennya, guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Wabin untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.